Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Randy Setiawan di channel Andy Setiawan. Dan pada video kali ini, kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dimana pada video kali ini, aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan ya, yang pastinya akan menambah wawasan kalian lah. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini, khususnya segmen Senin ya. Karena memang setiap minggunya itu akan ada segmen-segmen Senin ya, di setiap hari Senin, untuk memberi kalian satu informasi kesehatan yang pastinya akan bermanfaat buat kalian. Kalian gitu guys, makanya jangan lupa subscribe channel ini gitu guys. Dan anyway guys, pada video kali ini aku akan ngebahas seputar kopi ya, kopi sachet gitu ya. Lebih tepatnya itu aku akan ngebahas apa sih bahaya yang akan terjadi pada kesehatan kita apabila kita itu terlalu sering minum minuman kopi instan gitu guys. Karena memang ada beberapa bahaya yang bisa terjadi pada kesehatan kita apabila kita itu terlalu sering minum minuman kopi instan gitu. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Tapi seperti biasa, kita saksiin dulu intro berikut ini. Iya guys, siapa sih yang nggak pernah minum kopi instan gitu ya, termasuk aku gitu. Aku termasuk orang yang cukup menyukai kopi gitu ya, dan biasanya juga apabila kepingin banget ya minum kopi, kopi instan merupakan salah satu pilihan yang cepat, simple, dan juga bisa langsung nikmatin ya dengan proses yang cepat gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, ada beberapa bahaya sebenarnya ya yang akan terjadi terhadap kesehatan kita apabila kita itu terlalu sering minum minuman kopi instan gitu. Secara bentuk, sebenarnya kopi instan sama kopi yang alami gitu ya, itu memiliki bentuk yang sedikit berbeda sih ya sebenarnya ya. Dimana pada umumnya itu, kopi instan itu terbuat dari biji kopi yang dipanggang, dihancurkan hingga menjadi bubuk, dan barulah bisa dibungkus dan diseduh gitu guys. Setelah itu barulah kandungan air yang ada pada kandungan kopi tersebut itu kembali diproses dengan menggunakan mesin-mesin sehingga menyisakan kristal-kristal yang terdehidrasi gitu. Dan sebenarnya juga kopi-kopi instan yang beredar di masyarakat ya, itu merupakan kopi yang hanya mengandung perasa kopi aja dan pemanis buatan, sehingga dapat dijual dengan harga yang sangat murah guys. Dan gak hanya itu ya, kopi instan itu diduga mengandung zat-zat yang tidak ramah bagi kesehatan tubuh kita guys, khususnya apabila kalian itu minum dalam jangka panjang dan dalam jumlah yang berlebihan gitu. Dan bahkan juga ada beberapa senyawa kimia ya yang ada di dalam kopi yang sangat berbahaya terhadap tubuh kita gitu guys. Dan apa aja sih bahaya-bahaya yang dapat terjadi terhadap kesehatan tubuh kita akibat terlalu sering minum minuman kopi instan? Nah baiklah, kita langsung aja ke bahaya pertama. Bahaya pertama dari kopi instan itu bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker. Iya guys, sebagian besar dari kopi instan itu memiliki senyawa kimia yang cukup berbahaya terhadap tubuh kita. Salah satunya adalah akrilamid. Akrilamid itu merupakan senyawa kimia yang terbentuk pada saat kopi yang akan diproses itu dipanggang terlebih dahulu guys. Dan kopi instan itu dapat mengandung 2 kali lebih banyak senyawa kimia jika dibandingkan dengan kopi biasa gitu. Selain itu juga senyawa ini itu juga berpotensi untuk menyebabkan kerusakan sel-sel saraf terhadap tubuh kita, serta sangat bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan guys. Penyebab kedua itu bisa menyebabkan obesitas. Selain senyawa kimia yang terkandung di dalam kopi instan, kandungan gula dan juga pemanis buatan itu juga cukup banyak terkandung di dalam kopi instan guys. Maka dari itu nih, apabila kalian mengonsumsi kopi instan terlalu sering, itu tidak menutup kemungkinan kalian mengalami obesitas guys, akibat kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh kalian. Apalagi bila kalian itu jarang olahraga dan tidak memperhatikan pola hidup sehat. Bahaya selanjutnya itu bisa menyebabkan diabetes. Seperti yang udah aku bilang tadi, di mana kopi instan itu memiliki kadar gula dan juga pemanis buatan yang cukup banyak di dalam kopi instan tersebut. Maka dari itu, diabetes itu merupakan salah satu penyakit yang juga bisa dialami oleh orang-orang yang sering minum minuman kopi instan ini. Apalagi apabila kalian itu tidak menerapkan gaya hidup sehat, jarang olahraga. Nah, diabetes itu merupakan salah satu penyakit yang sangat berpotensi untuk kalian alami di kemudian hari, guys. Bahaya selanjutnya itu bisa meningkatkan kolesterol jahat. Sebagian besar kopi instan yang beredar ya, itu banyak mengandung creamer. Dimana creamer ini itu banyak mengandung lemak trans. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya, lemak trans itu merupakan lemak yang memiliki kolesterol jahat atau yang biasa kita sebut dengan low density lipoprotein atau sering disingkat dengan LDL gitu. Dan jika dikonsumsi setiap hari, kandungan LDL yang tinggi di dalam tubuh kalian itu bisa menjadi faktor risiko beberapa penyakit berbahaya seperti misalnya penyakit jantung ataupun stroke.
Maka dari itu nih, apabila kalian memiliki kolesterol yang tinggi gitu ya, kalian harus sangat-sangat memperhatikan minum kopi instan yang kalian konsumsi setiap harinya, guys. Bahaya selanjutnya itu bisa meningkatkan resiko hipertensi. Untuk hipertensi ini juga tidak jauh-jauh dari kandungan LDL tadi, di mana peningkatan LDL itu dapat beresiko menyebabkan penumpukan lemak pada pembuluh darah kalian, dan lama-kelamaan juga lemak jahat ini itu bisa membentuk plak pada pembuluh darah kalian yang akhirnya, yang endingnya itu akan menyebabkan gangguan pada aliran darah sehingga tekanan darah pun itu bisa ikut naik gitu guys. Makanya bukan tidak mungkin bagi kalian yang memiliki kolesterol yang tinggi nanti pada di kemudian hari kalian juga bisa memiliki hipertensi juga ataupun tekanan darah yang tinggi yang akan bisa terjadi pada kalian guys. Yang terakhir, apabila kalian sering minum kopi instan ya, bahaya yang bisa terjadi juga bisa memicu mood swing yang bisa terjadi ke kalian guys. Memang sebenarnya kafein ya yang berada di dalam kopi, termasuk kopi instan gitu ya, itu bisa membuat kita itu lebih melek ya, lebih terjaga dan juga bisa meningkatkan mood gitu. Tapi sayangnya peningkatan mood ini itu bersifat sementara guys. Karena ketika gula darah meningkat dengan cepat dan kembali turun, itu menyebabkan kalian itu mengalami mood swing. Atau suasana hati kalian itu bisa berubah secara drastis gitu. Dari yang tadinya itu mood kalian positif, sekarang bisa menjadi negatif gitu guys. Dan ada juga beberapa studi yang mengatakan kandungan gula yang ada pada minuman-minuman instan ya, dan sebenarnya juga nggak hanya kopi, dan apalagi kalian itu mungkin rutin mengonsumsi minuman-minuman instan ini, itu sangat bisa mengganggu regulasi gula darah di dalam tubuh kalian guys. Dan hal ini itu dapat menyebabkan perasaan ataupun suasana hati kalian itu menjadi berubah-ubah atau sering disebut dengan mood swing lah. Maka dari itu akan bagus banget buat kalian itu ngebatesin ataupun mengurangi lah ya minum minuman instan ya, termasuk kopi instan, karena itu akan cukup berbahaya tidak hanya terhadap psikis kalian tapi terhadap fisik kalian juga akan berpengaruh buruk ya. Dan kalaupun kalian itu tetap kekeh ingin minum kopi, alangkah bagusnya itu kalian bisa minum kopi biasa, jangan yang instan gitu ya, memang real kopi gitu, karena manfaat yang akan kalian dapetin itu akan lebih besar lah. Tapi tetap akan kurang bagus apabila kalian itu terlalu banyak minum kopi gitu guys. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian bisa komen-komen apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram karena aku juga cukup sering nge-share beberapa informasi di sana juga. Oke ya, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye-bye.